Oke, yang penting yang pertama menurut saya yang harus ada adalah integriti, integritas. Jadi pada saat kita bekerja ke satu perusahaan, organisasi, yayasan, yang paling penting pertama adalah integritasnya kita. Integritas dalam artian bahwa kita akan melakukan apa yang kita promise. Gitu. Bukan berarti wah saya disiplin, nggak bukan gitu integritas. Tapi saya kontribusi sesuai dengan yang saya promise ke stakeholder saya. Stakeholdernya kan bisa teman-teman sendiri, bisa atasan misalnya, atau bisa perusahaan. Nah itu yang menurut saya paling penting. Nah yang kedua, apa yang harus diperhatikan sama teman-teman milenial? Yang kedua itu sebetulnya your spirit. Saya nggak akan pakai kata passion gitu ya, karena kalau menurut saya passion itu tiap orang desire-nya beda-beda. Saya lebih senang ngomongnya adalah spirit gitu. Jadi keep your spirit. Saya melihatnya sebagai api semangat gitu ya. Keep the spirit light up. Gitu. Memang kadang-kadang kita ada apa hari kita ngomongin bad day gitu. Ada yang kayak kita lagi high, ada yang kita lagi low gitu. Tapi yang paling penting adalah we maintain our energy gitu. Karena pada saat kita memaintain energi positif, sekeliling kita akan terinfluence dengan energi positif. Itu prinsipnya saya. Jadi kalau kita memang mau maju, get that spirit, get that positive attitude gitu ya. Be the influencer gitu ya. Karena pada saat people melihat bahwa kita itu reflecting atau radiating our energy gitu ya, they will also run with us. Gitu sih.